Berbeda dengan sate pada umumnya, sate yang satu ini dibuat dengan campuran buah labu dan bumbu-bumbu alami tanpa bahan penyedap atau micin. Proses pembuatannya cukup sederhana, mulai dari menyiapkan bahan-bahannya seperti kacang tanah yang telah digoreng, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, ketumbar, daun bawang, dan buah labu segar yang sudah dipotong kecil. Kemudian bumbu tersebut dihaluskan dan ditumis. Setelah itu tumisan bumbu tersebut dimasukkan ke dalam air kaldu yang telah dipanaskan sembari diaduk dan ditambahkan dengan buah labu yang telah dihaluskan. Setelah mengental, kuah sate labu pun siap disajikan dengan ketupat dan daging sapi yang telah dipanggang, serta taburan bawang goreng. Selain rasanya yang lezat, sate kuah labu ini juga bagus untuk kesehatan, karena kandungan vitamin dan protein serta rendah karbohidrat buah labu ini bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, pencernaan, dan menyehatkan kulit, sehingga konon bisa membuat awet muda. Kolaborasi rasa panas dan manis dari kuah labu ini membuat makanan ini terasa segar di mulut, sehingga juga digemari oleh anak-anak. Bagi Anda yang penasaran dengan rasa sate kuah labu ini, langsung saja mampir ke warungnya di Pak Musri yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang. Dengan merogoh kocek Rp18.000 per porsinya, sate kuah labu sudah bisa langsung disantap bersama keluarga. Rasanya enak sekali, ada manisnya, ada pedasnya. Nah, yang bikin enak tuh lagi kuah labunya ini loh, yang bikin segar di mulut. Labunya rasa banget gitu, kentalnya gitu. Untuk harganya lumayan, nggak mahal, nggak murah, terjangkau sih. Konon katanya labu ini bersiap untuk awet muda, mas. Nah, sangat bagus juga buat anak-anak dan ibu hamil. Jadi saya lihat sate-sate yang ada itu kurang memenuhi unsur gizi untuk anak-anak. Jadi makanya saya cobalah bikin sate labu yang unsur kandungannya sangat baik untuk anak-anak dan untuk kesehatan. Karena di dalam labu itu kan banyak ada proteinnya, ada kalorinya, ada lemak, cuma lemaknya sedikit, low karbohidrat. Setelah itu zat besinya luar biasa. Jadi dia berfungsi melancarkan peredaran darah dan memperbaiki fungsi ginjal. Jadi sangat baik untuk pertumbuhan dan sangat baik untuk kulit, untuk mata. Jadi maka dengan itu saya beranikanlah untuk membuat sate dari sate kuah labu ini.